Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Koperasi Nasional ke-74 Kabupaten Magetan, Forum Gerakan Koperasi Kabupaten Magetan bekerjasama dengan Puskesmas Panean menggelar vaksinasi COVID-19 tahap kedua untuk ratusan pegawai koperasi Kabupaten Magetan Kamis 15 Juli 2021. Bertempat di Dinas Koperasi Kabupaten Magetan, Ketua Forum Gerakan Koperasi Magetan Adi Prasetyono mengatakan, untuk total yang mengikuti vaksinasi kedua, kali ini berjumlah ratusan peserta dari anggota koperasi yang berada di bawah binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan. Selain kegiatan vaksinasi itu, Adi juga menyampaikan ada cara lain untuk memperingati HUT Koperasi ke-74 itu, yakni bakti sosial yang akan disalurkan ke beberapa yayasan dan panti asuhan, serta pemasangan banner serentak, dan masih ada beberapa kegiatan lainnya. Hari Koperasi ke-74 Kabupaten Magetan, kami dari gerakan koperasi di wilayah Kabupaten Magetan ini melaksanakan kegiatan vaksinasi. Untuk total berapa yang divaksin hari ini? 200 peserta yang sudah kami daftar. Itu berasal dari mana saja? Dari semua gerakan koperasi seluruh Kabupaten Magetan. Artinya ini dari anggota koperasi semua? Ya, anggota koperasi yang di bawah pembinaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan. Ini vaksinasi yang kedua apa yang pertama? Yang kedua. Harapan dengan vaksin ini? Gimana Pak? Harapan dengan vaksin ini? Ya, harapannya dengan adanya kegiatan vaksinasi ini untuk teman-teman gerakan koperasi di Kabupaten Magetan ini bisa sehat, sehingga bisa melaksanakan tugas-tugasnya untuk membantu menjalankan roda perekonomian di wilayah Kabupaten Magetan. Mungkin ada imbauan Pak terhadap apa para anggota yang belum melaksanakan atau mengikuti? Ya, harapannya untuk rekan-rekan anggota koperasi ataupun gerakan koperasi yang belum bisa terjaring di kegiatan vaksinasi yang kita adakan hari ini bisa melaksanakan vaksinasi secara mandiri di puskesmas ataupun pusat-pusat kegiatan terdekat di wilayah masing-masing. Dengan adanya vaksinasi tersebut, Adi berharap semua anggota koperasi yang tergabung dalam gerakan koperasi di Kabupaten Magetan tetap sehat dan juga ikut bersama-sama melindungi masyarakat dari penularan COVID-19 sehingga bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Dari Magetan, Jawa Timur, Anton Suroso, Lensa Magetan.